audience, but in a really beautiful way. It's like, Q, I love you. Now let me play you some beautiful music, you know? So there's this feeling like they're going to do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Suasana hijau seperti ini sudah jarang kita temui, atau bahkan hampir tidak ada akibat sampah. Sampah menjadi masalah di mana saja dan siapa saja. Seolah sampah adalah hal yang sewajarnya dan semestinya. Sampah memang sudah menjadi hukum alam. Melekat seperti dua sisi keping mata uang. Sampah di sisi satu dan kehidupan sisi lainnya. Rasanya tidak mungkin kita bisa menghindarinya. Karena kita tidak bisa menghindarinya, maka langkah terbaik adalah menghadapinya. Sampah bisa menjadi barang yang berguna. Tergantung pada diri kita sendiri, ingin membuat perubahan atau tidak sama sekali.